meneruskan dengan Convention Pakatan Rakyat Peringkat Kebangsaan yang akan diadakan pada 8 Mac di Selangor. YB Iskandar dilantik sebagai pengarahnya dan Yang Amat Berhormat Tan Sri Khalid sebagai penasihat Convention Pakatan Rakyat yang akan diadakan di negeri Selangor. Kita bersetuju dengan desaan Bersih untuk meminta ahli-ahli Suruhanjaya meletakkan jawatan untuk membolehkan ahli SPR yang lebih wibawa, layak dan bebas untuk mengendali soal persempadanan semula. Beberapa langkah mereka terbaru menunjukkan mereka ini terlalu tunduk kepada tekanan politik parti memerintah. Umpamanya, pembatalan penolong pendaftar pemilih dari parti-parti yang selama ini telah bertanggungjawab mendapatkan senarai pemilih. Jadi kejayaan mereka ini dihukum dengan mereka senarai ini dibatalkan. Jadi Pakatan Rakyat sekali lagi membantah tindakan ini kerana ia hanya akan menyerahkan tugas pendaftaran kepada agensi-agensi kerajaan yang sebenarnya adalah jentera UMNO.